Oke, kembali lagi ke channel gue. Kali ini gue akan membahas suatu benda yang beda dari biasanya ya. Biasanya review gadget. Kali ini gadget juga sih sebetulnya hitungannya. Tapi benda ini berguna khususnya bagi gue untuk mengatasi rasa bosan selama pandemi. Benda apa sih? Bendanya tuh ini. Tau gak ini apa? Ini adalah alat untuk memasak telur gulung. Oke? Penasaran kayak apa? Yuk tonton terus videonya sambil siapin bahan yang mau dimasak. Dalam paket pembelian, lo akan dapetin alat dan kabel untuk colokan ke listriknya. Lalu ada tongkat pengaduk minyak. Di sampingnya ada tongkat yang ada spons untuk membersihkan dan atau meratakan minyak ya. Lalu terakhir diberikan juga beberapa tusuk sate untuk ditusukkan ke sostel yang kalian masak. Siapkan bahan-bahan yang akan dimasak seperti beberapa butir telur, minyak, garam, lalu opsional ada sosis. Berikutnya alat tambahan berupa penjepit untuk mengambil sostel yang sudah siap untuk diangkat. Yang pertama, pastiin ini dibersihin dulu nih. Oke. Dikasih minyak sedikit. Oke. Sambil nunggu minyaknya kelar, kita kocok telur. Gimana? Oke nggak nih hasilnya? Oke lah ya, untuk hiburan di masa pandemi ini, ya buat gue sih worth it lah benda ini. Alat ini gue beli di marketplace seharga Rp195.000. Untuk link pembeliannya bisa dilihat di bagian deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
Bye-bye.